Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di vlog Ali Rahman TV. Kali ini Ali baru aja masuk Pajero Dakar VGT Matic tahun 2015. Pajak udah panjang bulan 1 2025. Kalaupun belum diperpanjang, udah terima panjang pastinya ya. Untuk kondisi, ini bagian depan rapi banget, nggak ada bekas tabrak pastinya. Ini ada apa? Headlamp washernya juga. Di bagian headlampnya bening tuh, rapi. Fog lampnya juga sama. Ban masih pada tebal semua nih. Bannya pada tebal semua, ini produksi bannya 2020. Nah ini dia, 2020 minggu ke-8. Kemudian kondisi hood engine juga rapi, gak ada indikasi bekas tabrak dari bagian depan. Terus kaca juga ini masih ori Mitsubishi ya. Kacanya gak ada baretan wiper. Kondisi bodi samping kiri secara keseluruhan ini rapi banget nih. Ali kayak Karin itu dari deket ya. Biasanya kalau ngecek bodi seperti ini nih. Ini gak ada yang bergelombang. Kemudian ban juga sama, semuanya produksi 2020, push step aman. Kemudian spion udah aksen chrome sama udah retract juga pastinya. Kondisi atapnya seperti ini ya. Ada sunroof sama kondisi atapnya juga bagus. Ini penampakan. Kita lihat mobilnya dari sudut belakang sebelah kiri. Tuh rapi banget ya. Kondisi stop lamp reflektor yang di bawah juga bening, aman, gak ada pecah-pecah, gak ada menguning, gak ada yang berair juga. Udah dilengkapi dengan 4 titik sensor parkir dan juga kamera parkir. Kemudian di sebelah sini stop lamp aman juga. Ini bodi samping kanan secara keseluruhan kita deketin ya. Ini pakai lensanya 1 ya. Ini bagus banget, rapi. Mobilnya velg juga sama, rapi. Dan kita lihat untuk di bagian interior, interiornya rapi ya. Interiornya rapi, ditemani sama istri yang lagi ngorek HP. Kemudian ini udah di retrim jadi lebih rapi. Kemudian untuk di jok, rapi joknya. Ini apa? Sobek pemakaian kecil aja, nggak apa-apa, wajar. Odometer udah di 100. Sorry. Kuncinya 2. Odometernya ini di 92 ribuan ya. Buku servis ada di sini nih. Buku servisnya ada di sini nih. Punten. Ini servis tekot juga. Buku servisnya ya. Kalau untuk di bagian dashboard ini rapi, terbilangnya rapi ya. Odometer 92 ribuan, sunroof. Jok baris keduanya juga rapi, jok baris ketiga kebetulan lagi dilipet ya. Ini door trim belakang, kiri kanan ya. Ini yang door trim depan yang sebelah kiri. Kita nyalakan sambil apa? Sambil dengerin suara engine sama cek area engine-nya juga. Kalau tulangan aman ya, depan belakang semuanya aman. Oke, sekalian minta bantuan istri. Heng punten, pangnya pengantin. Punten, disanin. Badai muka gila, awas, ini ke rumah. Mau ngepang juga. Kodum, ngepang. Nah, ini area engine-nya, tulangnya aman ya. Secara mesin normal, suara juga normal, ini semuanya rapi ya. Posisi luar hidung ini semuanya rapi. Masih original. Mesin sering aja. Buat anak-anak yang berminat, harganya ini cashnya 313 juta, masih bisa nego. Kreditnya di 299 juta ya. Itu harga kreditnya, kalau mau kredit boleh, mau tukar tambah boleh, mau cash keras juga boleh. Silahkan diantos ya, silaturahminya di 76 Mobilindo, baik di Jagra maupun di 76 Mobilindo Pasir Luyu.
Buat Akang Teteh yang nyebutin referensinya dari YouTube Ali Rahman TV, media sosial Ali Rahman TV, atau media sosialnya Tidak Mobilindo, akan mendapatkan harga spesial. Jadi kalau datang ke showroom, A dapat informasinya dari YouTube, dapat informasinya dari IG, mau ketemu Ali langsung dikasih harga spesial ya. Terima kasih banyak udah menonton, mudah-mudahan sehat selalu, dimudahkan dalam mencari rezekinya. See you in the next video review.